Siapa tak percaya, tak ada masalah. Kalau disebutkan kita orang Melayu itu adalah di bahagian sebelah sini, macam mana boleh ada perkataan Melayu? Sebab tu kita wujud Austronesia, kita wujud Austroasiatik dan sebagainya. Bermaksud di alam Melayu ni, di tempat kita ni, di kawasan warna merah ni, sudah ada orang. Keturah itu hanyalah satu case study saja untuk supaya kita mengenali siapa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Demi Melayu lagi, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, yaitu Nabi Nuh alaihi salam adalah perantara antara dunia Adam alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Profesor Dr. Saleh Yaakob. Wah. Macam baru pertama kali dengar ini guys ya. Nabi Nuh alaihi salam adalah perantara katanya. Wow, jom kita tengok videonya guys. Tapi seperti biasa jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya kepada Demi Melayu. Linknya di deskripsi ya. Pokoknya semuanya di deskripsi ya teman-teman sekalian. Teman-teman bisa klik, teman-teman bisa subscribe, teman-teman bisa tengok semua videonya untuk mensupport Demi Melayu ini berkembang lebih pesat lagi. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Masya Allah. Keren, asli keren banget. Cerakinkan lagi, apakah maksudkan simetrik? Simetrik ini adalah takrifan yang diberikan oleh Schlosser. Schlosser pada tahun 1876, tidak silap saya. Dia menamakan pembahagian itu sum simetrik, ham hematik, yafit yafetik. Dah tahulah pembahagian besarnya bagaimana. Okey, sekalian ini, kalau disebutkan kita orang Melayu itu adalah di bahagian sebelah sini, macam mana boleh ada perkataan Melayu? Okey. Ini sesudah banjir besar. Kena ingat. Hey. Nabi Nuh alaihi salam hidup dua alam. Nah, umur Nabi Nuh 950 tahun. Banjir besar berlaku ketika umur baginda 600 tahun. Maksudnya, sebelum banjir besar dia sudah berumur 600 tahun. Bakinya ada 450 tahun. Dia hidup sesudah banjir besar 450 tahun. Siapa tak percaya, tak ada masalah. Maksudnya di sini, dialah merupakan pembawa maklumat sebelum banjir besar. Transferring knowledge tu, knowledge transferring tu, telah wujud semasa zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh lah orangnya. Maknanya dia tahu bahasa apa yang dituturkan oleh Nabi Idris AS. Bermaksud, 300 tahun yang disebut sebelum ni kata antara jarak Nabi Idris dan Nabi Nuh 300 tahun. Bagi saya, pendapat yang lebih tepat, 300 tahun itu sebelum lahirnya Nabi Nuh. Bukannya sebelum banjir besar. Nampak tak? Maksudnya, Nabi Nuh kan 950. Jadi 300 tahun sebelum 950. Maknanya lebih kurang 1,000 lebih lah jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris. 1,000 lebih kurang 1,000. 1,300. Saya lebih kurang. Itu antara jarak Nabi Nuh dengan Nabi Nuh. Kalau kita ikut daripada kiraan itu. Jadi back kepada nak jawab Melayu ni, saya kena pergi panjang lagi supaya sampai ke satu noktah. Ya? Jadi berkenaan dengan Nabi Idris tadi, maklumat yang dibawa oleh Nabi Nuh AS adalah maklumat alam sebelum banjir besar. Okay. Dialah orang yang hidup dua alam. Jadi bagaimanakah bahasa, dia tahu apa bahasa yang ditutupkan Nabi Idris. Dia tahu bahasa yang ditutupkan oleh Nabi Adam AS. Okey, back kepada sesudah banjir besar. Tadi sebelum banjir besar kita tahu sudah ada pergerakan. Sebab tu kita wujud Austronesia, kita wujud Austroasiatik dan sebagainya. Bermaksud di alam Melayu ni, di tempat kita ni, di kawasan warna merah ni, sudah ada orang. Keturah itu hanyalah satu case study saja untuk supaya kita mengenali siapa diri kita. Ya? Jadi back kepada alam Melayu itu, maka keturah ini, saya ada dengar ada kata Ibrahim AS 3,500. Kita tidak ada masalah di sudut timeline dan masing-masing percaya pada teori masing-masing lah. Tetapi saya mengkaji ini, saya ada dua hujah.
kenapa saya meletakkan Ibrahim alaihissalam sekitar 2000 atau 2500, 1950? Bila sebut sirka ni, Yana, saya sudah bincang dengan Prof. Papaski, dia boleh pergi jauh tau. Sirka ni kalau dia bukannya the dot tu mesti tepat 100%. Dia antara, dia tarik antara 500, 600, 700 tu still lagi. Still lagi acceptable. Jadi kesimpulan yang dibuat ahli-ahli sejarah yang kita baca ni meletakkan 2000 BC itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada pertikaian, tak apalah. Itu hak masing-masing. Even tak ada siapa pun duduk dekat zaman tu pada waktu itu. Ya. Jadi masing-masing membuat spekulasi berdasarkan pahaman pembacaan masing-masing. Sebab tu kajian mesti mendalam dan menyeluruh. Kalau kita nak react kepada poin-poin orang lain, video-video orang lain, kita tu sendiri kena equip the knowledge first. Lepas tu, jadi 2000 tadi, ada yang mengatakan 3500. Bila dia sebut 3500, dia jadi hilang punca. Kemana pula campah ni? Campah ni tak ada. Sebab tu kita kena letak 2000. Bila kita letak 2000 ataupun 2500, dia masuk akal terhadap kita punya kajian. Okey, macam mana dia masuk akal? Saya ada dua hujah. Hujah yang pertama, Ibn Kathir. Apabila dalam tafsir Ibn Kathir, ada beberapa tafsir yang lain, apabila menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran. Jadi sekarang ni saya dah masa dekat akar tu, kita dah beritahu pasal apa Zulkarnain ni sebenarnya. Zulkarnain yang disebut oleh ahli-ahli tafsir itu bukanlah Alexander the Great, dari putera Philip daripada Macedonia, dan bukanlah Cyrus the Great. Saya terpaksa sebut di sini ya. Kenapa bukan Alexander the Great? Kerana Alexander the Great itu tidak pernah sampai ke alam Melayu. Kita ada peta di sini. Nanti pihak Demi Melayu akan tunjuk dalam slide. Ya, slide-nya okay. Semua dah ada kat sini. Tidak pernah sampai ke alam Melayu. Even dia sampai ke India pun, sikit je bahagian India. Ia adalah 300 alam Alexander the Great, tak silap saya 325. 325, dia tak pernah sampai. Dia sampai sikit ke India dan tentera dia marah. Mereka sudah terlalu letih dan mereka kehilangan banyak tenaga dan keuangan. Jadi mereka, tentera kata kena balik semula. Jadi mereka tak sempat masuk dalam lagi ke India. Kita ada peta itu. Kemudian dan orang ini mengikut kata ahli tafsir hanyalah hidup 300 tahun sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Betul lah, Nabi Isa 1 AD. Jadi Alexander the Great ini 325 AD. Okey. Jadi kata 300 tahun je jarak antara dia dengan Isa. Kenapa dikenali sebagai Alexander? Nak cerita pasal tanah Melayu ni kena cerita belaka ni. Kenapa dikenali sebagai Alexander? Kerana dia adalah orang yang membuka Iskandar. Bandar Iskandariah di Mesir. Dia tulis dalam kitab tafsir Bani Al-Iskandari. Orang yang membina Bandar Iskandariah. Sebab tu nama dia Alexander. Iskandar dalam bahasa orang putih, Alexander. Okay. Jadi bukan orang ni yang datang ke tanah Melayu. Okey, kemudian pergi. Mungkin Cyrus the Great. Cyrus the Great ini dalam 550 BC. Dia 200 tahun atau 300 tahun lebih awal daripada Alexander tadi. Okey. Baginda adalah Raja Parsi. Raja Parsi yang yang amat dipuja oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi puja Cyrus the Great ini? Kerana baginda lah yang telah melepaskan orang Yahudi di Babylon, yang ditawan oleh Nebuchadnezzar sekitar 800 hingga 700 BC itu, kemudian disambung oleh Nabonidus 700 hingga 900 BC itu, dan dibebaskan oleh Cyrus the Great ini. Yang disebut dalam batu-batu bersurat Persia ada Zardasti. Baginda bukannya beragama Tauhid. Okey. Bukan beragama Tauhid. Bukan Islam ya. Sudah selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai videonya. Penjelasan daripada Profesor Dr. Saleh Yaakub berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah perantara antara dua dunia, antara Nabi Adam alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di sebelum Nabi Nuh itu ya kan, sebelum banjir bandang, banjir seluruhnya,
maka di situ ada kehidupan dan menggunakan bahasa. Dan setelah Nabi Nuh juga ada, makanya dikatakan dua dunia seperti itu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak bisa dibayangkan ya guys ya. Masya Allah, penjelasan daripada Profesor Dr. Salah Yaakob ini adalah salah satu perantara ketika ingin menceritakan dengan sejarah Melayu zaman dahulu seperti itu guys ya. Masya Allah, sangat bagus sekali. Bagaimana komentar teman-teman sekalian? Masya Allah, ini karena patah-patah ya guys ya. Maksudnya adalah di sini dibagi-bagi gitu videonya. Jadi ketika kita mendengarkan full video mungkin lebih baik ya. Lebih enak gitu guys ya. Di Demi Melayu ini videonya itu 8 menit, 10 menit. Tapi buat teman-teman semua nih ya kan, yang istilahnya belum nonton sampai full gitu kan, coba teman-teman amati terus Demi Melayu, subscribe dan lihat di situ perkembangan daripada Profesor Dr. Salah Yaakob apa. Bisa juga istilahnya menonton part-partnya seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pelajaran dan pengetahuan bagi kita semua, pengetahuan baru tentang bagaimana istilahnya sejarah zaman dahulu. Saya jadi sangat ngefans gitu sama Profesor Dr. Salah Yaakob ini karena pembahasannya sangat menarik sekali guys ya. Bisa juga istilahnya ini mengungkap juga sejarah-sejarah yang mungkin ditipu oleh orang-orang barat berkenaan dengan Melayu terus Nusantara pada zaman dahulu. Wow, gila sih, keren banget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan buat teman-teman sekalian, dan khususnya kepada admin Demi Melayu dan juga Profesor Dr. Salah Yaakob. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita doakan senantiasa guru-guru kita juga, guys ya, orang tua kita, dan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.